Pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono tinggal menghitung hari. Keduanya akan melangsungkan pernikahan pada Sabtu 10 Desember 2022 di Pendopo Royal Ambarukmo dengan cincin kawin Kaisang dan Erina akan dibawakan oleh Jan Etes dan Sedah Mirah Nasution. Berbagai persiapan pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono sudah semakin matang. Bahkan dalam sebuah wawancara beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo menyebutkan persiapan keduanya sudah mencapai 99%. Pihak wedding organizer Pengantin Production juga memberikan bocoran acara pernikahan putra bungsu Jokowi tersebut. Owner Pengantin Production, Wikung Uratsongko, mengungkap sosok yang akan membawa baki cincin kawin Kaisang Pangarep dan Erina Gudono. Cincin kawin Kaisang dan Erina rencananya akan dibawa oleh Jan Etes, Sri Narendra, dan Sedah Mirah Nasution. Penyematan cincin sendiri dilakukan usai keduanya melangsungkan akad nikah dan berfoto dengan membawa buku akta pernikahan. Wigang juga mengungkap alasan Jan Etes dan Sedah Mirah dipilih sebagai pembawa baki cincin Kaisang dan Erina. Mereka dipilih karena umur keduanya mencukupi dan tidak mencuri fokus acara. Nantinya, Jan Etes dan Sedah Mirah akan menggunakan busana adat Solo saat prosesi akad tersebut. Seperti diketahui, prosesi pernikahan Kaisang Erina akan dimulai sejak tanggal 8 Desember 2022 dengan agenda semaan Al-Quran di kediaman Erina di Purwasari RT 3 RW 59 Sinduadi Kapanewon Melati, Kabupaten Sleman. Pernikahan Kaisang Erina rencananya bakal dilangsungkan pada 8 Desember 2022 di Pendopo Royal Ambarukmo. Kamu tahu nggak aku mau nikah? Nggak tahu, tadi kemarin. Nggak mau ngasih selamat? Nggak selamat. Udah gitu doang. Aduh nih. Sudah. Terima kasih. Mulai hari ini enggak boleh panggil aku Om Kaisang. Hari ini panggilnya apa? Kak Kaisang. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.